Kembali di Jurnal Petang, meski Perpu Pilkada langsung belum disetujui oleh DPR, KPU Provinsi Jawa Barat sudah mulai melakukan sosialisasi dan persiapan. Pemilihan kepala daerah secara langsung rencananya akan dilaksanakan serentak di tahun 2015. KPU Provinsi Jawa Barat saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan pilkada langsung. KPU dan Panwaslu Jawa Barat mulai melakukan sosialisasi ke daerah-daerah di Jawa Barat seperti di Indramayu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pilkada langsung. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pilkada langsung dapat berjalan maksimal di Jawa Barat. KPU dan Panwaslu Jawa Barat meminta masyarakat berperan aktif dalam mengawasi proses pilkada. KPU mempersiapkan diri manakala Perpu ini disetujui oleh DPR. Pertama, saya kira di tingkat pusat KPU sedang menyusun regulasi peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai breakdown dari sebagai turunan dari